tiba. Waalaikumsalam. Kenapa kila gitu? Datang-datang tidak salam. Jawab salam juga begitu. Marah ke Inu Ulia lihat netizen-netizen yang sok suci. Sedikit-sedikit komentar negatif terus. Masalah pakaian lah, masalah make up lah, masalah TikTok lah, semuanya dikomentari. Di mana salahnya, Bide? Salahnya toh macallah semua. Lebih lagi ki jelek, hitam, banyak gaya, maledak lagi. Ya, bagus min kalau begitu. Kok bagus? Nah, sayang kita yang komen begitu. Sayang bagaimana? Mau macallah atau komentar negatif, itu andanya mereka sayang. Tapi caranya menyampaikan ya seperti itu, Mi. Nggak begitu juga caranya. Mami bagaimana, Palek? Kan nggak mungkin toh mau datang satu-satu di depan tak baru bilang ki jelek. Ih, apa hak Inul ya? Datang ki supaya tidak bete. Tamana kasih bete, Jiki. Sudah, Mi Palek. Biarkan Mi mereka berkomentar, tetapi harus jadi diri tak sendiri. Nah, begitu, kek. Kan enak didengar. Kalau begitu kan adem begitu, eh. Selfie ki dulu, eh. Tidak gereja lagi anak ini. Deh, soto ku bah. Selesai minggu apa? Sepercaya ku lah kawan. Tentas jika? Itu je lah juga. Mau dia apa kasihan? Orang kayak kita begini setengah iman. Banyak sekali ujiannya. Saya tanya kawan nah. Ujian terbesar itu rasa malas. Jadi yang harus ku lawan itu rasa malasmu dulu lah. Yoji beh. Pokoknya saya tidak mau tahu. Kalau ibadah aku harus sampai tuntas. Jamu kok kemari kalau tidak tuntas itu, oke? Okay? Jamku begitu ke saya, kalau tidak bisa kau begitu ke Gema juga. Mau dia apa dikasih begitu Gema? Orang tidak ada Gemanya itu. Justru itu, aku kasih ultimatum. Stah. Bida dia, bida kau. Kau jelasin agamamu. Saya juga. Sementara dia masih mencari. Cari apa? Cari Tuhan atau cari agama? Dua-duanya kawan. Sesat betul tuh anak. Halo guys. Halo Kandin. Apa kabar? Gimana kabar ponakan? Sehat-sehat Ji? Hai Wandi. Apa kabar? Gimana kabar hati? Sudah bisa Ji move on? Awe. Kak Uja, apa tuh bikin kak? Asal jangan ki kasih sakit hati terus itu temanku kasian, nangis terus tiap hari. Weh, iya, awe. Oke, sudah dulu ya kawan-kawan. Besok kita lanjut lagi live-nya. Oke, assalamualaikum. Selesai live tak? Lihat, nanti malam nongkrong di kafe. Ayo, bisa ajak Rian? Ih, terserah kita. Oke deh, kalau memang sahabat yang terbaik. Kakak sebentar malam Apa dibikin? Nongkrong-nongkrong sambil ngopi-ngopi. Nda minum anggur jito? Beh, bisa aja tuh mau ajak temanku pergi minuman keras. Kalau itu biar untuk konsumsiku sendiri, kalian jangan. Oke.
Eh, tapi saya bandar. Saya ngajak kau tuh. Berarti saya yang bandar itu. Cocok sekali tuh bosku. Ya balik ke kamar dulu. Di kamar terus, enggak bosan kok gitu. Oke, saya tanya kau, Lek. Itu orang bosan, orang yang tidak ada kerjanya, atau sudah bosan dengan pekerjaannya. Sekarang kau main game bosan kok, Kak? Tidak ya, tapi kadang-kadang, Ji. Itu berarti mulai gue tidak suka dengan gamemu, dan gue juga game yang baru. Sedangkan saya, lagi sesuka di kamar, jadi belum saatnya untuk bosan. Ya, pada saat lu gak masuk, Kak. Bacot sekali, Kak. Eh, tumben itu anak mengajak kafe. Betul juga, heran ke saya. Kau lihat yang buku nawak tu? Iya, kenapa? Gaji bertanya jika? Biar mi tahu wah, sempat dapat hidayah dari situ buku ini. Ya, semoga. Amin. Salam. Berhenti, angkat cepat. Assalamualaikum, Yan. Waalaikumsalam. Ya, gimana? Di pelopo juga, Yan, kita ya. Bagaimana kabar, Kak? Alhamdulillah, baik. Eh, Uya, ada kan di pelopo? Ya, sekarang kita ketemu sebentar malam, lah. Wah, iya, wajib kita ketemu. Di pelopo bami, kita lain, gak kita kabari bang, Kak. Makanya, saya telpon sekarang. Oh, iya, Pak Yanti. Nanti malam kita ketemu, nah. Nanti saya chat di mana lokasinya. Oke sayang, sampai jumpa nanti malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yanti di Palopo, iya. Weh, kabar bagus dong. Tamanya Mika ndak lihat, ih. Semenjak lulus SMA ndak pernah memang Mika ketemu. Itu Mi. Ayo pulang. Ayo Mi. Kamera rolling. Action. Oke, okay, guys. Eh, bapak banget ini. Kita mau bicara nih. Oke, balik. Action. Oke, guys. Nah, jadi kita ada di Islamic Center di Kota Palopo. Jadi kita akan mereview apa? Pasangan serasi. Cie. Oke, pasangan serasi, cie. Upadamu. Kak, kak, kak. Kak, ini rasanya jadi obat nyamuk. Lebu cuala ini sebenarnya. Bisa lebu cuala. Tapi kak. Assalamualaikum wanita calon penghuni surga. Waalaikumsalam. Masya Allah, tambah sehat Yan, tambah cantik lagi. Bisa banget cuma gulai. Foto dulu kalau begitu. Kebiasaan itu nah kalau begitu. Menghargai momen Ulya. Hal begini tidak mungkin terulang terus. Bagaimana, Ga? Ih, kalau begini, saya tidak mau mak kembali. Tidak boleh, Ki, begitu. Harus, Ki, kembali ke Makassar. Selesaikan kuliah tak, baru kembali ke sini lagi. Ye, kalau di Makassar, mak, saya rindu, Ki, lagi. Kalau rindu, Ki, video call saja kayak kemarin-kemarin. Tapi beda rasanya, Biba. Makanya, mumpung ada Ki di Palopo, kita manfaatkan, Ki, Palek. Cocok. Kenapa kok? Kayak orang sakit kok? Ji, begini. Kau bertanya sama kawan bang. Apa bang? Tapi jangan kau tersinggung le. Anu apa ga? Ah janji kau dulu, jangan kau tersinggung, jangan kau juga marah. Iya, tidak Ji, cerita mi. Jadi begini kawan nih. Kan lama mikir bersahabat toh.
semenjak dulu itu udah terpikirkan kak. Nah baru beberapa hari ini baru sepikir. Kau sebenarnya itu apa agamamu? Bah, pertanyaan kau privasi sekali bah. Tapi karena sudah terlanjur ku pertanyakan, maka kewajibanku untuk menjawab. Saya jawab sambil cerita nah. Selebihnya kau saja simpulkan nanti. Latar belakangku sebenarnya dari agama sendiri juga. Tapi semenjak kecil, saya tidak pernah lihat orang tua aku sholat atau minimal mereka berbicara tentang agama. Saya terbuka dengan kondisi seperti itu. Terbuka dengan pikiranku bahwa agama itu tidak penting sebenarnya. Nah terus? Kebanyakan kan orang bangga dengan agamanya. Terus, saya tidak bisa kak percaya begitu saja ya. Faktanya, agama itu banyak dan masing-masing mempunyai Tuhan yang berbeda. Terus, mana yang harus saya percaya? Kau ini sebenarnya bagaimana? Simpulkan saya sendiri, kawan. Bingung, kak. Intinya, saya percaya Tuhan itu ada. Tapi Tuhan dari agama-agama yang ada, itu belum bisa saya percaya. Kacau sekali kau, bah. Cuma, dengarkan dulu, kawan. Alasan saya bertuhan itu karena agama. Saya pikir Dian juga begitu. Nah, sementara kau ini, bagaimana cara membuat Tuhan kalau memang tanpa agama? Saya rasa Tuhan itu tidak gila hormat sih kawan. Tidak perlu untuk disembah, cukup diyakini saja. Iya, tapi... Sudah nih, Bian. Di rumah pilih lagi dilanjut itu. Di sini kita merepresi itu. Jadi jangan kong juga rusak pesan yang berdebat, oke? Okay? Yo. Minum dulu ya. Weh, nanya ini kopi. Sekali, Pak.